Stay with God Raul itu. Oke, kali ini setelah 3 bulan kita di pandemi corona ini, kita tidak diperbolehkan makan di kantin. Saya kangen banget pengen makan di kantin setelah bekerja seperti ini nih. Terus akhirnya setelah pelonggaran PSBB, nah kita udah boleh nih makan di kantin. Tapi harus tetap menjaga jarak, social distance itu sangat penting untuk agar kita terhindar dari corona. Mau lihat seperti apa makan di kantinnya? Terus ada prosedur apa? Yuk, langsung aja kita makan di kantin. Tangan. Kita lihat ya sekarang kantinnya seperti apa. Inilah kantin kita. Ada orang terkenal. Makan sendirian. Ini kalau viewernya sampai 100.000 kita dapat. Ada spesial terhantar juga. Tuh, harap ada. Ada makan di kantin, harus jaraknya jarak sekarang kita makan. Dulu gak gini kantin kita. Karena saya makan sama Mas Bayu, harus ada jarak. Bangku dinaikin ke atas, biar orang pada tertib. Tangan udah tekin bangku, karena pesen. Nah, pesennya juga kita harus jaga jarak nih. Gak boleh deketan. Karena bukan murim. Minumnya teh tawar ya. Oke, makan udah. Sekarang kita makan. Begitulah makan kita selama di masa pandemi corona. Yang penting sehat, social distance. Oke.